Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa lur, jumpa lagi bersama kami dengan Sang Pengembara. Kali ini saya mau berbagi video di wisata Purbawahana, lokasinya di Tegal Pangkah lur. Ini saya ada di kawasan binatangnya ya, kebun binatangnya ini bermacam-macam burung. Dan jangan lupa lur, bantu like dan komennya. Yang belum subscribe, tolong bantu subscribe biar channel ini nambah berkembang lur. Yuk simak videonya sampai rampung lur. Nih, ini burung-burungnya. Nih, masa hewan-hewan di sini ya lur. Suasana adem lur. Tuh ada burung apa itu, coba kita dekatin. Oh, di sini juga banyak burung lur. Burung apa, coba lihat dulu lur. Oh, burung nuri. Burungnya warnanya bagus-bagus lur. Ini burung apa itu? Ini posisinya di Purbawahana ya, kebun binatang. Masuk terus, ntar ambil belok kiri ke barat. Nih ada menjangan, apa namanya, rusa apa kue. Menjangan lur. Eh, tempat nyantainya juga anak nyambi liatin hewan-hewan di tempat kelinci apa itu? Marmut apa kelinci. Ternyata ada ayam kangkul apa ayam apa tuh, besar banget lur. Tuh. Nah. Ayamnya gede. Kayak ayam kakul sini bilang apa kayaknya. Kita lanjut di sini lur. Apa maning gue? Beleng iwak apa gue? Ada kolamnya burung apa kue, ternyata ada kuntu kolam ikannya atau ikan emas. Pokoknya mantep lur, bermacam-macam hewan di sini. Masuknya juga murah lur, cuma 10.000 dan makanannya juga bersahabat lah, membuat kantong tidak terlalu habis, harga bersahabat. Kita naik jembatan pelangi lur. Naik terus, kita coba lihat di sebelah utara ada apa lagi di situ lur. Kucing lur, kucing. Ternyata ada kucing lur. Di sini apalagi, musang lombok. Hewan-hewannya ternyata cukup banyak lur. Apalagi belerang apa lemoni kenarane. Apa? Berang. Sing aran koyan mangani iwak. Berbul dari wongnya ke berbul. Ada juga biawaknya lur, seperti di belakang rumah saya lur, biawaknya masih besaran di belakang rumah saya lur. Kita lanjut ke timur ya lur. Ini saya reviewnya dari barat lur, dari mulai perhewanan di sini ada apalagi tuh, burung. Nah, ini ikan yang di akuariumnya juga ada ya lur. Tuh di sana juga ada musiknya lur. Es pokoknya lah mantep is, gak kecewa kalau di sini lur. Suasana juga sejuk, itu mainan anak-anaknya, sepur-sepuran juga ada lur, kereta-kereta.
Mantap, Lur. Yuk, lanjut terus, Lur, ke timur ya. Sambil lihat-lihat kolam-kolamnya. Tuh ada pemancingannya juga, Lur, ini. Pemancingannya juga ada, Lur. Buat mancing-mancing, barangkali jenuh nunggu anak-anaknya sedang mandi, kita mancing di sini, kolam mancing. Ada ikan kakap, ada gurame, ada loh. Undar-undarnya juga ada loh. Pokoknya komplit loh. Ini tempat nyantai. Kalau bawa makan itu enak tuh, adem. Tuh ada kincir ininya, apa itu namanya? Kincir gantung. Nih kolam kecil loh. Tuh kincir angin, kincir gantungnya juga ada loh. Kita lanjut terus. Wah, ketemu sama ibu negara Lur tuh. Ibu negara yang punya odong-odong tuh. Bos odong-odong. Ada terapi ikannya juga Lur tuh ya. Ini kolam, ini kolamnya agak tinggi nih. Makanya kolamnya juga bersih. Ada musiknya juga loh. Musiknya juga ada loh. Kita masih lanjut terus Lur. Sambil review melihat anak-anak sedang bermain di kolam renang. Purbawahana. Yang paling keren di Pangkah Tegal. Ini ternyata Purbahana, sebelahnya itu, sebelah utaranya Kebon Buah ya Lur. Dekatan, cuman diseket sama tembok. Tuh kolam renangnya juga ada Lur. Tuh ada terapi ikannya juga tuh. Ada lagi tuh. Tuh. Tadi di sini, di sana ada, di sini juga ada terapi ikannya Lur. Barangkali teman-teman mau ke sini gampang lewatnya, kalau dari Pantura arah ke Tegal belok kanannya lurus terus, kalau dari Pasifik juga bisa ke selatan, arahnya itu Pasar Benjaran, belok kiri kalau dari utara Lur, belok kiri lurus terus, terus ada plang Purbawahana paling berapa meter, 10 meter nyampe Lur dari jalan raya tuh. Kita sudah mau pulang Lur, karena sudah sore ini, jadi sekalian pulang keluar dari pintu Purbawahana. Di dekat pintu Purbawahana juga ada mobil-mobil bom bongkar seperti kayak di mall-mall itu, di alun-alun. Harganya katanya murah. Coba kita tengok dulu Lur di situ Lur ya. Katanya murah 10.000. Ini pintu keluar Lur. Tuh, ya mobil bom bongkar tuh. Lumayan 10.000 dimuatin 2 orang. Nih sambil nunggu keluar, kita lihat anak sedang main mobil-mobilan sama adiknya, adik ponakan. Yang selesai habis
main bom bongkar, kita keluar pulang loh. Harganya murah. Nah, wis saatnya kita keluar lur. Nih pintu masuknya dari sini ya lur. Pintu masuknya juga bagus tuh. Banyak ya, buat foto-foto agak keren sedikit lah. Lumayan. Tuh parkirannya motor sebelah barat tuh. Ini bagian mobil-mobil. Karena saya datang ke sininya agak sore, jadi odong-odong sudah pada pulang loh. Adanya bahasa elok dan mobil pribadi. Tuh, si merahnya sudah menunggu di parkiran. Nah, terima kasih. Cukup sampai di sini dulu videonya lur. Dan jangan lupa ya, subscribe dan komen.